Seorang pengendara motor nekat melaju kencang di ruas tol Kelapa Gading, Pulau Gebang, Jakarta Utara. Aksinya tersebut bukan saja membahayakan diri sendiri, tetapi pengguna jalan tol lainnya. Motor yang berboncengan ini melaju kencang di ruas tol Kelapa Gading, Pulau Gebang, Jakarta Utara, Sabtu malam. Aksi pelaku sempat direkam oleh seorang pengendara mobil yang melaju di lajur yang sama. Petugas patroli jalan tol langsung mengejar dan mengingatkan pengendara motor keluar dari tol. Dia gabut ya. Dia memang sengaja untuk melewati jalan tol itu. Dia sempat dikejar petugas. Satu kali dia. Berarti dia malam hari ya Bang masuknya? Iya, dia malam hari kejadiannya. Itu pemotor itu berapa orang loh? Itu dua orang dia. Aksi nekat pengendara motor masuk jalan tol bukan pertama kali terjadi. Aksinya tersebut bukan saja membahayakan diri sendiri, tetapi pengguna jalan tol lainnya. Triwibowo melaporkan dari Jakarta.